calon-calon leher beton. Lebar juga kaki-kakinya jos, panjang-panjang dan ini juga keren, super duper. Panjang jenis metal cross pegon, terus ada jenis karolis juga. Barusan datang lagi karolis. Halo. Datang lagi karolis nih teman-teman. Kayaknya oh jantan. Coba kita dekati teman-teman. Gimana mas? 825. Oh, 185 nih teman-teman. Ini juga keren, super duper. Ya, 185, cuman tapi sayang di bagian lutut sebelah kiri itu agak bengkak teman-teman. Benjolan, tapi entah gara-gara apa teman-teman. Sebenarnya bagus ini, super ini. Kita coba muter-muter lagi teman-teman, cari perdetan-perdetan super. Ini ada si metal nih harga 16 juta, terus si metal karolisnya itu harga 18,5. Terus tadi yang Mas Ardi tadi yang pertama itu 17,5 teman-teman. Ini sebenarnya bagus, ini super. Cuman di lutut bagian kiri, bagian depan tuh ada benjolan. Jadi mungkin kurang frek. Lari. Wes ana penawaran piro Mas? Penawaran di 15.200. Oh, 15.200. Mantap. Mantap. Oh, nanti tetap bulu kriwule tetap anu ya Mas ya, tetap rontok ya kalau sudah dewasa ya. Bukan bulu rontok. Bulu lembut. Bulu lembut. Iya. Maksudnya jadi halus gitu loh. Jadi halus. Jadi halus. Iya. Ini saya ngeri, waduh, krimulnya. Yang suka sapi krimul. Kepalanya yang guandeng. Tanduk ya mas ya? Tanduk. Tanduk kecil. Ya. 4,5 bulan. 4,5 bulan. Tangan komboran sudah dok. Berarti sudah sempat dirawat di kandang. Sempat. Oh. Sudah di kandang sekitar seminggu. Oh, berarti sudah tahu nganunya mas ya. Komboran pakan hijauannya juga ya. Sudah mandiri full. Dilihat dari perutnya kan sudah maduk. Nih, datang lagi nih teman-teman. Datang lagi. Nah, ini.
datang lagi ini teman-teman Superan, harga 18 juta. Pagi ini tumben ini kedatangan Super, banyak banget yang keluar, termasuk melimpah, banyak juga yang mubat mabit. Yang karolisnya itu 18,5, yang ini 18 juta. Ini juga sapinya panjang, kaki-kaki juga bagus, terus kepalanya juga lumayan form, terus bagian leher ini panjang teman-teman, terus bagian apa punggungnya itu juga rata. Ini masih dari pasar sapi Ambar Ketawang teman-teman, pasar yang buka 5 hari sekali di pasaran Jawa Pai. Wah ini aja ditekuk raine sing sumeh sumeh ini kayaknya yang ini baru dirembuki sama Mas Din Jenggot. Banget sapi-sapi yang datang nih mau buat mabit. Ini kayaknya sudah deal sama Mas Din Singgot. Sudah deal sama Mas Din Jenggot nih teman-teman. Hari ini full pedetan super-super yang keluar, keren-keren. Harganya juga keren-keren. Rata-rata yang super-super seperti ini sudah di atas 18 juta. Oke, kita cari yang lain teman-teman. Dan ini di sebelah sini teman-teman, masih di area sebelah selatan. Ini ada pedetan istimewa juga. Ini tadi mintanya saya dengar-dengar 20 juta rupiah. Jenis limosin cross atau metal cross. Ada karolis. Ini bergeser di sebelah sini, ini ada 2 ekor. Ini minta borongan teman-teman. Ini ditawarkan 33 tadi kalau nggak salah. Ada jenis metal cross pegon, terus ada jenis karolis juga. Kaki jos. Yang sebelah itu masuk pegon ya mas ya? Pegonan itu. Banyak pegonnya ya. Pegon. Kan ada metal-metalnya, ada limosinnya juga ya mas ya.
Tapi kalau ada spek-spek kayak gitu masuk dah, Mas? Ya masuk, Mas. Masuk ya? Masak jumbo ning. Oh. Wis pokoke nek mbateni ya masuk ya. Pokoke sing sekali bali pokoke masuk, ora mbateni ora masuk. Ini Karolisnya masuk ya, Mas? Masuk pol. Masuk. Karolis kaki-kaki juga bagus, tegak-tegak depan belakang. Terus lebar juga ya, Mas ya. Panjang. Keren ini yang Karolisnya ini. Terus ini pada metal cross wagon, mungkin ada cross metalnya, ada cross limosinnya. Ini dua ekor ini tadi ditawarkan 33 juta teman-teman. Harga borongan. Ini tadi 20 juta up nih teman-teman. Hari ini pedo apa pedetan banyak yang keluar. Ini kita bergeser teman-teman di sebelah sini. Ini ada pedetan terkecil satu pasar ini. Malah juga bagus ya. Rp11.000, 11 juta. Ini malah bagus ini. Bagus. Bagusan. Dari umur pinter nih. 3 bulan. Hah? 3 bulan. Sekitar 4 bulan 5 bulan. Usia kurang lebih 3-4 bulan, teman-teman. Metal Malbor malah posturnya bagus ini. Kaki-kaki juga depan belakang tegak-tegak. 11 juta. Biasanya ini kesukaannya Kang Yono ini. Juta, usia kurang lebih 3-4 bulan. Oke teman-teman, kita lanjut, kita jalan-jalan, kita cari sapi super-super yang lain, kita coba cari sapi-sapi bakalan. Ikutin terus. Baik.